Dengan bertambahnya usia, maka kita akan ada penurunan fungsi motorik syaraf otak besar. Saya di sini akan berbagi cara sederhana apakah syaraf motorik kita masih sehat dan normal. Caranya adalah kepalkan telapak tangan kita, kemudian bukalah, tempelkan jari telunjuk ke jari tengah dan jari manis ke ibu jari, lalu gerak-gerakan kelingking kita seperti ini. Juga digerakkan seperti ini. Ketika kita menggerak-gerakkan jari kelingking kita, jari manis kita terbuka dari ibu jari kita, itu tandanya saraf motorik kita sudah tidak baik ataupun sudah tidak normal ataupun sudah menurun fungsinya. Tetapi apabila tidak terbuka seperti ini, berarti saraf motorik kita masih baik.